Rabu, 18 Oktober 2023, kejuaraan atletik pelajar sekota Tangerang yang digelar bersama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Tangerang telah usai. Ratusan pelajar dari jenjang TK, SMP, dan SMA ikut serta pada gelaran kejuaraan atletik pelajar sekota Tangerang di Stadion Benteng Reborn yang berlangsung sejak Selasa, 17 Oktober 2023. Kejuaraan ini ditutup oleh Kepala Dispora Kota Tangerang Kaonang, dilanjutkan dengan pemberian medali dan sertifikat kepada para pemenang. Kegiatan lomba atletik tingkat SD, SMP, SMA sekota Tangerang resmi kami tutup. Kejuaraan atletik pelajar ini untuk menyiapkan para atlet menjelang seleksi tim pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah 11 Banten 2024 di Kota Tangerang. Kepala Dispora berharap kejuaraan ini akan menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya. Tujuannya untuk mencetak generasi atlet baru yang siap mengharumkan nama Kota Tangerang. Ya, kita sudah punya venue yang representatif. Adik-adik kita rajin berlatih. Tentunya 2024 kita tahu Kota Tangerang menjadi tuan rumah Pobda. Maka teman-teman PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia membuat event yaitu lomba atletik tingkat pelajar. Ini luar biasa karena nomor yang dipertandingkan ada 30 nomor, diikuti 300 lebih atlet. Ini luar biasa karena sejatinya ini kan venue yang untuk latihan adik-adik kita tiap sore ada di sini. Nah, ini event itu dibuat untuk melihat sejauh mana perkembangan prestasinya. Diharapkan dengan venue yang ada ini masuk juga gratis, dari Senin sampai Minggu gratis bisa masuk, bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kebetulan kita alat untuk lomba seluruhnya lengkap kita ada. Bahkan nanti kita akan membuat segmen tersendiri, SMP sekota Tangerang, SMA sekota Tangerang, karena kita berharap PASI akan membuat event bukan hanya setahun sekali, bisa setahun 6 kali, bisa setahun 5 kali. Serutin mulai. Seleksi belum kita mulai, minimal kita sudah melihat potensi-potensi. Nanti mungkin atletik akan diseleksi di akhir November tahun 2023. Jadi kita bersama Bapopsi bekerja sama bagaimana mempersiapkan atletnya untuk bisa bertanding di Pobda di mana Kota Tangerang menjadi tuan rumah. Gak ada target lain kecuali tuan rumah. Dari Stadion Benteng Reborn, Tim Liputan Dispora Channel melaporkan. Tangerang! Tangerang!